changing. Put a nigga back to the record, baby, and give me the list right now. Oke guys, sebelum gue mulai video Chelsea Career Mode kita, di sini izinkan gue untuk memperkenalkan lagi nih kepada kalian salah satu channel YouTube yang dimana dia passionnya sama juga ya kayak gue dan konten kreator sepak bola lainnya. Nama channelnya adalah AVFG. Kalian bisa langsung searching aja di YouTube AV-FG atau nanti link channel YouTube-nya bisa gue taruh di description box di bawah video ini ya. Nah, gue mau jelasin sedikit nih, kalau di channel AVFG sekarang lagi berlangsung series Juventus Master League eFootball PES 2020 pastinya. Sekarang udah sampai episode ke-9 ya. Jadi buat teman-teman yang emang suka sama Juventus, ngefans sama Juventus, bisa langsung cek ke channelnya AVFG. Nah, satu hal gue juga pengen apresiasi dari AVFG adalah katanya di channelnya dia ini, kalau setiap musim kedua itu pasti jersey-nya ganti, atau dia ibaratnya suka nge-custom jersey gitu ya. Jadi pokoknya nanti setiap musim kedua kalian gak akan melihat jersey yang sama nih, kayak apa yang dikenakan oleh Juventus di musim pertama. Pastinya kalau normalnya kalau kita mainin Master League atau mainin Career Mode, normalnya pasti jersey musim kedua pun juga kayak gini ya, nggak mungkin berubah gitu kan. Tapi kalau di channel AVFG dia bisa ngerubah jersey-nya. Jadi kalian yang nonton juga nggak bosen gitu ya. Untuk jersey Juventus misalnya kayak gini-gini doang, kalian nggak bosen nanti, karena memang AVFG bisa mengcustom dari segi jersey untuk musim kedua khususnya. Terus untuk career mode dia baru mulai nanti setelah eFootball PES 2020-nya selesai. Lalu tadi kan dijelasin juga kalau dia ada kayak eksperimen match gitu ya. Nah, untuk dari eksperimen match-nya itu sebenarnya kalian nanti bisa request ke dia. Misalnya bisa La Liga All-Star atau Serie A All-Star atau Premier League versus Premier League gitu ya. Itu bebas, kalian bisa langsung pantengin channel YouTube AVFG, nanti bisa langsung request ke channelnya dia mau misalnya match eksperimen yang apa gitu loh. Yang paling menarik nanti pastinya bakal dibuatin sama AVFG. Kemudian dia juga nanti punya janji katanya kalau udah 1k subscribers, udah nyentuh 1000 subscribers nih, dia bakal membagikan jersey gratis setiap akhir musim. Jadi buat teman-teman ya, tolonglah bantu channel YouTube AVFG setidaknya mencapai 1000 subscribers ya, supaya nanti kalian setiap akhir musim tuh selalu dikasih jersey nih sama si AVFG ini. Jadi salah satu di antara subscribersnya bakal dikasih satu buah jersey setiap akhir musim. Jadi kalian pokoknya jangan lupa subscribe ke channel AVFG, jangan lupa bunyiin bell notifikasinya juga. Bantu konten kreator kayak kita untuk setidaknya bisa bersaing dengan konten kreator yang lain pastinya ya. Oke, kita langsung aja untuk masuk ke series Chelsea Career Mode kita di episode pertama. So, let's get started. Jangan lupa subscribe guys. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care.
Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel. Dan ini dia, kita akhirnya memulai episode pertama dari series FIFA 20 Chelsea Career Mode kita. Dan ya, ini gue udah atur sedikit ya, dari mulai first name, last name, nationality. Jadi ini biar cepat juga, biar gak makan waktu gitu kan. Jadi ini udah gue atur duluan. Kemudian untuk karakter yang akan menjadi manager di series Career Mode Chelsea ini juga udah gue atur, yang dimana kalau kalian ingat ini adalah karakternya Revy di Volta Football gitu ya. Dan karakter Revy ini sebenarnya juga karakter bikinan ya, karakter yang udah gue bikin waktu series Volta episode pertama waktu itu. Dan ini karakternya udah gue bikin semirip mungkin lah setidaknya sama gue, walaupun ya ini masih lebih ganteng dikit ya ketimbang aslinya gitu kan. Tapi ya it's okay, menurut gue karakter ini sudah menjadi apa ya, karakter yang mendarah daging gitu loh di FIFA 20 IRW Channel. Jadi gue bakal tetap pakai karakter ini, baik itu di career mode ataupun di Volta. Jadi biar nggak ribet untuk ngotak-ngatik lagi ya, karena di sini gue langsung import langsung dari Volta Football gitu ya. Jadi ini semuanya udah nggak gue ubah dari segi wajah, tapi kalau dari segi penampilan pastinya berbeda jauh. Penampilannya di sini ya berpenampilan seperti manager, bukan berpenampilan seperti pesepak bola jalanan gitu ya. Jadi di sini mungkin kalian anggap aja si Revy ini udah jadi pesepak bola yang profesional gitu ya, pesepak bola profesional jalanan yang udah mendunia istilahnya. Terus seiring bertambahnya usia, ya akhirnya dia mencoba ke ranah manager klub sepak bola gitu loh. Dan akhirnya sekarang dia menjabat sebagai manajernya Chelsea, setelah sebelumnya sukses nih ngelatih Derby County gitu ya, kalau kita sambungin dari seri sebelumnya gitu loh. Dan okay, ini langsung aja ya. Kalau masalah penampilan sebenarnya ini bisa diganti, tapi kalau wajah nggak bisa diganti ya guys. Kalau masalah penampilan ini kayak jaket, celana, dan aksesoris, pokoknya itu bisa diganti nanti pada saat career mode-nya udah dimulai. Tapi kalau wajah seinget gue nggak bisa diganti. Jadi ini udah fix ya, gue nggak akan ubah-ubah lagi. Gue bakal tetap pakai karakternya Revy ini di career mode kita gitu loh ya. Dan untuk masalah outfit ya, menurut gue kayak gini udah cocok banget lah ya sebagai seorang manajer. Setelannya jas, ada kemeja pakai dasi gitu kan, celana bahan, sepatu pantofel gitu kan. Jadi menurut gue ini udah nggak perlu di otak-atik lagi gitu ya. Kalau masalah karakter ini udah cakep banget, kecuali nanti mungkin pada saat turnamen pre-season gue nggak bakal pakai kayak gini sih. Gue bakal ubah sedikit nanti aksesorisnya, kayak misalnya gue pakai baju jaket yang biasa gitu ya, karena kan kalau turnamen pre-season kan nggak begitu formal banget kan, nggak kayak di kompetisi Premier League gitu ya. Kecuali udah masuk Premier League mungkin gue bakal ubah lagi kayak gini gitu ya, nanti menyesuaikan aja lah, menyesuaikan kompetisinya juga gitu ya. Oke, ini kita langsung aja advance supaya nggak kelamaan gitu ya. Dan okay, ternyata memang gue langsung diarahkan kepada Chelsea gitu ya di sini. Dan ya, seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal langsung menerapkan peraturan yang memang diberlakukan untuk Chelsea di real life, yaitu peraturan larangan transfer atau transfer ban ya, istilahnya namanya transfer ban. Karena Chelsea terbukti melanggar aturan batasan transfer yang ditetapkan oleh FIFA dengan merekrut pemain di bawah usia 18 tahun. Jadi larangan itu diberlakukan karena Chelsea ketahuan nih, mereka merekrut pemain cukup banyak berusia di bawah 18 tahun, padahal aturannya nggak boleh sebanyak itu. Dan seingat gue, pemain yang didatangkan Chelsea yang di bawah 18 tahun itu sebanyak 29 pemain. Jadi benar-benar banyak banget gitu ya. Makanya Chelsea sekarang punya pemain-pemain muda yang bisa dibilang pemain-pemain muda yang dipinjamkan terus kan setiap musimnya. Dan akhirnya musim inilah waktunya untuk pemain-pemain muda itu kembali ke Chelsea dan membuktikan diri sebagai pemain Chelsea gitu loh, bukan sebagai pemain pinjaman lagi. Salah satunya ya pastinya ada Tammy Abraham, ada Michy Batshuayi, ada Mason Mount yang dari Derby County udah kembali ke Chelsea nih istilahnya. Terus Tomori juga ya. Banyak banget pemain-pemain muda berbakat Chelsea yang bahkan nationality mereka itu adalah asal Inggris. Jadi ini juga nanti bakal memperbaiki skuad Chelsea yang dari dulu sebenarnya, bukan dari dulu sih, dari beberapa tahun terakhir itu jarang punya skuad asli Inggris gitu ya. Terakhir kali ya pada masa Frank Lampard yang emang rata-rata skuad asli Inggris lumayan cukup banyak di sana. Tapi belakangan terakhir yang dimana udah misalnya dilatih sama Jose Mourinho atau pas dilatih sama manajer baru Antonio Conte gitu ya, itu skuad Chelsea kebanyakan dari Spanyol seingat gue. Kayak ada Azpilicueta, Fabregas waktu itu kan, ada Diego Costa. Makanya di sini mungkin kesempatan untuk Chelsea
dan para pemain muda yang dipinjamkan, apalagi nationality-nya Inggris sekali lagi ya, untuk membuktikan diri gitu loh. Kalau kita bisa tanpa mendatangkan pemain sekalipun selama satu musim. Dan ini larangannya sekali lagi selama satu musim ya. Jadi satu musim itu kan ada dua transfer window, transfer musim panas dan transfer musim dingin. Nah, dua-duanya itu nggak boleh. Jadi ini peraturan ini bakal langsung gue tetapin di Chelsea pastinya. Jadi ya kalau di FIFA itu sebenarnya untuk larangan transfer bisanya cuma ini doang ya, setengah musim seingat gue. Cuma bisa setengah musim, abis itu baru di bulan Januari kita bisa datengin pemain. Tapi ini khusus untuk Chelsea yang sekarang kita latih, itu dua bursa transfer. Jadi gue bakal ngikutin sesuai kayak di real life gitu ya. Kita nggak bakal beli pemain selama 1 tahun ke depan. Nanti tahun kedua baru deh boleh kita coba untuk ngerombak squad Chelsea. Kalau misalnya Chelsea ternyata selama 1 tahun ini masih kurang gitu ya performnya atau gimana, nanti baru coba kita datengin pemain dengan dana yang ada. Tapi selama 1 tahun ke depan kita nggak bakal beli pemain, karena anggap aja kita kena transfer ban dari FIFA gitu ya. Oke, langsung aja coba kita menuju ke board expectation. Di sini domestic successnya high, continental successnya high, brand exposure critical, financialnya low, youth developmentnya very low. Gue sangat bersyukur sih karena youth development kenapa di sini very low, karena memang ya pemain-pemain Chelsea saat ini udah pemain-pemain muda gitu ya. Jadi makanya statusnya nggak begitu terlalu dipentingkan banget, makanya statusnya very low gitu loh. Karena memang squad kita udah muda-muda nih. Yang penting itu ya itu brand exposure, gimana caranya kita menaikkan namanya Chelsea dari misalnya penjualan jersey gitu ya. Karena kan kalau nggak ada pemain bintang pasti susah dong untuk menaikkan pendapatan dari jersey gitu ya. Apalagi ini kita punya pemain-pemain muda semua. Makanya kita harus membuktikan kalau pemain-pemain muda kita tuh bisa berkembang dan bisa menjadi seorang bintang di lapangan, supaya nanti brand exposure-nya juga naik gitu ya. Untuk continental success itu pastinya Liga Champions, domestic success pasti di Liga Inggris gitu ya. Nanti untuk lengkapnya kita bisa cek sama-sama. Oke, kita coba masuk dulu ke current mode-nya. Dan ya, ini dia transfer window. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, di FIFA itu cuma bisa first summer transfer window. Jadi cuma satu musim doang untuk di disable-nya. Jadi nggak bisa dua musim. Tapi ini kita anggap aja transfer window-nya diberlakukan selama dua musim gitu ya. Musim panas dan musim dingin. Atau dalam artian satu tahun gitu ya. Jadi nanti walaupun di musim kedua sebenarnya kita udah bisa beli pemain, tapi gue nggak akan beli pemain. Jadi peraturannya seperti itu gitu ya. Untuk difficulty, gue bingung sih. Karena ini kan game baru ya, dan gue juga masih belum begitu terbiasa banget sebenarnya. Tapi ya, it's okay lah, ultimate. Gue bakal tetap pakai ultimate di sini. Gue bakal coba dulu. Kalau misalnya ternyata di tengah jalan agak sulit gitu ya, mungkin bakal turun ke legendary. Gitu. Nanti kita coba aja. Tapi nggak apa-apa, untuk awal-awal ultimate nggak masalah. Kemudian untuk waktu pertandingan di sini 5 menit tampak ya. Nggak usah terlalu lama-lama ya. Terus untuk currency-nya pound sterling, karena kita bermain di Inggris. Untuk European competition pastinya kita enable. Ini jangan ini ya, jangan sampai di disabled, karena pasti kita kan langsung main di Liga Champions nih. Soalnya Chelsea musim lalu itu berada di peringkat ketiga kan, seingat gue peringkat ketiga. Terus ya udah bisa bermain di Liga Champions gitu artinya. Nah, kemudian ini di sini untuk international job offer ya. Kayaknya bakal gue disable aja karena gue emang nggak mau ngelatih negara selama 1 atau 2 musim ke depan. Jadi di sini gue disable aja. Nah, kemudian gue nggak tahu nih untuk grup Liga Champions di sini udah update belum ya? Gue mau coba ngecek fase grup Liga Champions musim ini. Nanti mungkin biar gue samain kali ya. Kalau misalnya nggak cocok, nanti bisa gue cocok-cocokin. Coba kita klik advance dulu kali ya. Oh, di sini kita bisa langsung edit grup, deng. Pencet apa ya? Segitiga ya? Oke, ini dia. Kita bisa edit grup. Di sini Chelsea tergabung dalam grup H bersama Los Lille, Valencia, dan juga Ajax. Setahu gue ini udah sama ya. Coba gue cek dulu bentar ya. Gue mau coba cek di Google. Takutnya salah nih. Gue pengen coba ngecek supaya ya lebih realistik aja gitu kan. Kalau misalnya fase grupnya beda kan nggak seru aja gitu loh. Kalau menurut gue. Oke, di sini di grup H itu ada Real Madrid ya, Club Brugge, Galatasaray sama PSG. Bener, ini grup A udah bener. Untuk grup B-nya Bayern, oke. Kemudian Tottenham, ya.
Olympiakos, oke. Satu lagi, wah yang ini beda deh kayaknya deh. Sivasspor. Atau sama ya? Kayaknya beda sih. Di sini grup B-nya itu adalah, gua nggak tahu nyebutnya gimana nih. Ini nyebutnya adalah atau tulisannya adalah Krvena Zvezda. Tulisannya kayak gitu pokoknya. Bukan Sivasspor. Gua nggak tahu, mungkin Krvena Zvezda ini nggak ada kali ya di FIFA 20, jadi makanya diganti jadi Sivasspor ini. Gitu ya. Gua nggak tahu nih. Untuk grup C, Man City, Dinamo Zagreb, Atalanta sama Shakhtar, benar. Grup D-nya oke, Piemonte ya. Grup D-nya Juventus, Atletico Madrid, yes. Lokomotif sama Leverkusen, oke, good. Grup E-nya itu ada Napoli, Liverpool, Red Bull ya, sama Genk, benar. Grup F-nya Barcelona, Dortmund, Inter sama Slavia Praha, benar. Grup G-nya ada Leipzig, ada Olympique Lyon, ada Zenit harusnya. Ini kenapa Austria ya? Bentar. Benfica benar. Ini harusnya diganti sih. Ini harusnya diganti sama Zenit. Harusnya Zenit ada dong. Ya enggak sih? Di FIFA 20 ini ya enggak? Coba gua swipe kali ya. Oh, enggak bisa ya. Replace team. Oh, ini bisa. Oke, Zenit itu ada di Liga Rusia ya. Coba kita cari Peki R. Wah, nggak ada ya. Seriously, ini nggak ada Zenit loh. Ya, sayang banget ya. Di FIFA 20 nggak ada Zenit, serius. Masa nggak ada sih? Di Garusia. Poland, Portugal, Romania, Scotland. Iya. Rest of World, coba. Zenit. Wah iya, nggak ada guys. Di FIFA 20 kayaknya nggak ada Zenit ya. Harusnya di Liga Rusia, tapi di sini Liga Rusia FIFA nggak dapet license-nya. Oke. Sayang banget sih sebenarnya kalau untuk grup H di sini udah benar ya. Los Lille, Chelsea, Valencia sama Ajax. Ya udah sih sebenarnya ada dua klub yang berbeda di sini ya. Sama di real life, tapi ya mungkin memang karena itu keterbatasan dari lisensi juga kali ya jatuhnya. Ya udahlah, yang penting ini grup kita udah sesuai gitu kan. Grup H Liga Champions itu udah sesuai. Ada Los Lille, Chelsea, Valencia, terus sama Ajax. Oke, kalau gitu ini udah ya, kita advance saja. Sayang banget Zenitnya nggak ada gitu guys. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa deh. Oke, ini langsung aja kita advance. Semua udah benar ya settingannya. Kita advance aja langsung. Oke, untuk masalah pemain harusnya udah update lah ya. Masalah transfer gitu harusnya udah nggak ada masalah lagi, karena ini gue udah berapa minggu gitu kan, udah melewati dari tanggal rilis dan harusnya udah diperbaiki sama EA Sports. Soalnya terakhir kali kemarin katanya ini loh apa? Masalah transfer pemain masih belum update, dan gue berharap ini udah update ya, semoga ya. Oke, ini kita langsung menjalani turnamen pre-season ya. Pastinya bakal gue advance juga. Dan oke, untuk di sini kayaknya gue bakal ambil hadiah yang paling besar ya. Kita bakal ketemu sama Athletic Club, AS Roma, dan Lazio mungkin ya. Coba kita next aja dulu. Ya benar, Athletic Club, Roma sama Lazio. Dan oke. Dan ini adalah tampilan menu awal di FIFA 20 pastinya ya. Sebenarnya nggak beda jauh ya sama FIFA 19 ya, cuma beda warna doang istilahnya. Sama ini sih ada apa namanya? Ada notification di sini. Jadi kita bisa lihat notification dari board gitu kan. Dari pemain juga kalau nggak salah ada nih, assistant manager sama player gitu ya. Nanti kita juga bisa ngechat sama player kita. Oke, coba kita cek office dulu. Di sini ada pemberitahuan, dan oke, di sini untuk transfer budget kita dapat 130 juta ya. Tapi ini sayangnya nggak akan gua gunain gitu guys. Jadi gua mungkin bakal gunain budget ini ya cuma buat gaji pemain gitu ya. Dan untuk masalah objektif, nah ini dia yang bakal mau gua omongin ke kalian. Harusnya kan kita nggak bisa datengin pemain ya.
Tapi karena di sini youth development mesti datengin apa nih? Satu senior tim. Aduh, ternyata di sini targetnya mesti datengin ini nih. Salahnya di sini ya. Takutnya di sini gue malah melanggar role gue sendiri. Cuma takutnya kalau ini nggak di accept, itu kita nggak 100% guys. Menurut kalian gimana nih? Apakah gue harus tetap accept peraturan ini? Gitu loh. Kita cuma signing satu player di senior team yang udah di scouting gitu ya. Yang udah di scout ya. Terus memainkan dia dalam satu pertandingan, baik itu sebagai starting 11 atau sebagai substitution. Gua enggak tahu ya ini bakal gua datengin atau enggak. Tapi gua mau tanya ke kalian deh, menurut kalian gimana nih? Kan kita sebenarnya enggak boleh datengin pemain nih. Kita kena transfer ban lah istilahnya selama 1 tahun ke depan. Nah, sementara itu di FIFA aturannya kita harus youth development ini setidaknya datengin satu pemain di senior team yang udah kita scouting sebelumnya. Menurut kalian gimana nih? Apakah gua harus accept target ini atau ya udah kita biarin aja. Kita biarin aja target ini, terus kita menyesuaikan dengan role yang ada. Terus jadinya nanti di akhir musim ya youth development pastinya silang gitu loh, gagal. Menurut kalian kayak gimana ya? Gue pengen tahu. Atau kita approach aja. Toh cuma satu pemain doang nih. Cuma satu pemain doang yang kita scouting gitu kan. Terus toh pemain ini juga bakal bermain di satu pertandingan doang. Abis itu ya mungkin gue gak bakal mainin dia lagi. Setidaknya target board di FIFA udah checklist. Terus untuk masalah target kita di real life, ya itu bisa dinegosiasi gitu ya. Kalian, menurut kalian gimana ya baiknya ya? Karena gue di sini nggak bisa untuk memutuskan secara sepihak doang. Takutnya kalian ada yang nggak setuju nih. Padahal dari awal kan gue udah bilang kalau aturannya kita nggak boleh datengin pemain sama sekali kan. Cuma karena ini FIFA game apa istilahnya mode game bukannya di real life, ya aturannya kita setidaknya mesti datengin satu pemain gitu loh di musim ini at least. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya menurut kalian seperti apa. Oke, ini untuk youth development. Kemudian untuk brand exposure, nah ini dia, kita harus menaikkan mendapatkan 108 juta pound sterling dari penjualan jersey. Ini yang sulit sih. Ini yang gue bilang sulit. Kenapa? Karena kita nggak punya pemain. Kita nggak punya pemain baru dan ya jadinya nggak bisa mempromosikan jersey gitu loh. Paling dengan penampilan kita yang bagus aja itu bisa membuat setidaknya kita dapat 108 juta, tapi mungkin itu butuh waktu selama 1 tahun. Dan ini bisa menjadi gampang kalau kita datengin satu pemain bintang misalnya, itu mungkin dalam waktu sebulan dua bulan juga udah kelar. Tapi karena ini masalahnya kita kena transfer ban, jadi ini pasti bakal sulit nih untuk brand exposure karena penampilan kita mesti konsisten untuk setidaknya penjualan jersey itu bisa terus naik gitu ya. Selama satu musim ke depan ini. Jadi ini agak cukup sulit menurut gue untuk brand exposure. Kemudian untuk long termnya kita harus dapat 342 juta dari media earnings ya. Entah itu dari competition prize money selama 3 season. Nah ini yang long term itu bisa dinegosiasi lah. Karena kan maksimal 3 season kan. Kemudian untuk financial, nah ini dia. Finish the season with a profit margin of 67,5 juta pound sterling. Berarti kita harus profit segini nih nanti. Gua nggak tahu gimana caranya kita bisa profit ya, orang kita nggak jual beli pemain gitu kan. Gimana caranya biar bisa profit? Sekali lagi ini gue sejujurnya bingung ya, karena gue harus menerapkan role yang ada di real life, jadinya target-target yang ada di FIFA mungkin bisa nggak tercapai gitu loh, termasuk ya development sama financial ini. Sekali lagi gue mungkin bisa, gue minta tolong bantuan kalian ya, kalian lebih baik kayak gimana nih untuk mengatasi youth development sama financial ini, atau ya udah kita biarin aja gitu ya, kita menyesuaikan dengan role yang ada di real life, yang artinya youth development gagal, financial juga gagal pastinya karena kita nggak punya profit apa-apa. Paling bisa deh, profit itu bisa didapat dari ini nggak sih, dari kita memenangkan kompetisi ya, harusnya bisa sih ini ya. Untuk youth development ini masih menjadi ini nih apa tanda tanya. Masih bisa kita negosiasi lah, menurut kalian gimana gitu ya. Oke, kemudian untuk domestic success, setidaknya musim ini kita bisa finish di UEFA Champions League place atau di top 4 ya. Musim ini jangan sampai kita lost dari top 4, karena kalau kita lost dari top 4 itu target bakal disilang, bakal gagal. Kemudian untuk di Emirates FA Cup, setidaknya kita reach the semifinal. Kemudian untuk continental success, UEFA Champions League setidaknya mencapai semifinal gitu ya. Ini
sama nih, sama FA Cup targetnya sama semifinal gitu ya. Kalau di Premier League pokoknya intinya 4 besar. Oke, itu adalah objektif kita untuk musim ini bersama Chelsea pastinya. Terus bentar, ini kok masih ada 5 pemberitahuan ya? Maksudnya apa ya? Coba deh gue lihat dulu. Oh, ini ada message guys ternyata. Oke, ini masalah European International Cup ya. Athletic Club, Roma, sama Lazio pastinya. Kemudian ini untuk masalah penjualan jersey, tadi juga udah kita bahas ya. Ini ada Chelsea Board, Our Vision and Expectations sepanjang satu musim. Oke, ini pasti udah kita lihat juga tadi ya. Nah, ini untuk First Scout Report, Tyler Baker. Oke, ini ada scouter kita yang emang udah langsung dikirimkan ke klub ya. Nah, untuk masalah scouting ini kita bakal tetap nge-scouting aja kali ya. Dalam satu musim ini kita tetap scouting aja, cuma nggak kita datengin. Karena kan kita kena transfer ban nih sekali lagi. Untuk scouting, aduh gimana ya? Gue juga bingung sih. Scouting harus kita iniin juga nggak nih guys menurut kalian? Apakah nggak perlu ya selama satu musim ke depan? Jadi benar-benar kita udah kayak ya udah bisu aja gitu selama satu musim ke depan, kita nggak melakukan nggak mendatangkan pemain dan nggak menjual pemain juga, termasuk masalah scouting ini. Jadi kita nggak perlu nge-scouting juga karena memang tidak ada pemain yang harus kita datangkan selama satu musim ke depan ini gitu kan. Kalian bisa komen di kolom komen di bawah deh terkait masalah scout ini juga ya. Karena di sini kita udah dapat si scouters-nya nih, yaitu si Tyler Baker yang mau membantu kita untuk mencari pemain-pemain berbakat gitu ya setidaknya. Dan katanya dia udah punya 15 pemain dengan berkebangsaan Inggris gitu loh. Menarik sih sebenarnya nih si Tyler Baker ini ya. Oke, menurut kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, ini si scout Tyler Baker lagi memperkenalkan diri ya, yang tadi udah gue bilang. Oke. Dan oh ya, untuk masalah asisten manager, pastinya gue tetap bakal ngadain asisten manager di series Career Mode ini. Dan setiap musim ya pastinya ya. Jadi ini nanti kalian bakal dapat sebuah plakat di akhir musim. Setelah series kita kelar, nanti salah satu di antara kalian gue bakal pantau siapa yang rajin komentar di setiap episodenya, mereview pertandingan atau misalnya kayak memberitahu gue gitu loh, bang harusnya memainkan pemain ini aja, atau bang harusnya memainkan formasi ini aja karena formasi yang ini gak cocok, misalnya kayak gitu ya. Selama nanti series Career Mode ini berjalan, pastinya kan ada beberapa perubahan yang bisa kita ubah gitu loh di sepanjang setiap harinya, karena gak selamanya aturan yang gue tetapkan itu selalu tetap gitu ya. Kalian bisa untuk mengubah hal tersebut. Dan itulah memang fungsi dari seorang asisten manager, untuk memberitahu seorang manager apa yang benar, apa yang salah, supaya nanti kedepannya kita bisa terus belajar dari kesalahan dan bisa membentuk Chelsea menjadi klub hebat gitu ya. Kan inti dari Career Mode itu sebenarnya seperti itu kan, untuk membuat klub ini menjadi klub yang terhebat di dunia dengan tugasnya kita sebagai manager dan juga asisten manager pastinya. Jadi gitu ya, untuk asisten manager gue bakal tetap adain. Nanti setiap akhir musim pasti bakal gue cek siapa di antara kalian yang konsisten dan siapa di antara kalian yang selalu memberikan pendapat positif terhadap series Chelsea Career Mode ini. Oke, ini untuk training udah dibuka. Pastinya kita udah langsung bisa add drill beberapa nama pemain-pemain kita. Dan ini mungkin gue sekalian perkenalan ya, perkenalan dari pemain-pemain kita. Di lini striker itu ada Tammy Abraham. Usianya masih 21 tahun pastinya, dan di real life saat ini dia udah nyetak 8 gol seingat gue dari 6 pertandingan di Premier League. Itu luar biasa banget ya. Pemain muda, berbakat, dan potensial banget lah. Asli Inggris lagi gitu kan. Jadi jarang-jarang nih Chelsea punya striker asli Inggris. Dulu-dulu kan ya kalian tahu sendiri striker Chelsea itu siapa gitu ya. Ada Olivier Giroud lah, ada Batshuayi, ada Diego Costa gitu kan. Jadi emang jarang Chelsea punya striker asli Inggris. Dan akhirnya mereka punya Tammy Abraham. Dan kita bisa memainkan Tammy Abraham gitu loh. Oke, ini untuk striker ada 3 di sini ya. Usianya yang paling tua pastinya Olivier Giroud. Michy Batshuayi juga sebenarnya masih potensial banget ya. Masih 25 tahun. Jadi bisa kita maksimalin lah pastinya. Kemudian untuk dari sisi winger, di sini ada Willian, ada Pedro, Pulisic, dan juga Callum Hudson-Odoi. Nah, ini Hudson-Odoi salah satu ini kali ya. Salah satu pemain yang didatangkan Chelsea di bawah usia 18 tahun. Atau enggak termasuk ya. Soalnya Hudson-Odoi setahu gue emang produk akademi aslinya Chelsea kan, bersama Tammy Abraham kan. Jadi harusnya enggak termasuk sih. Oke, ini untuk lini sayap ya.
Willian, Pedro pasti udah tua banget. Untuk Pulisic sama Hudson-Odoi pastinya masih cerah lah, masa depannya masih bisa berkembang pesat gitu ya. Kalau untuk Willian sama Pedro, gue nggak tahu nih dia gimana performnya selama 1 tahun ke depan. Cuma kan di FIFA 20 ini kalau nggak salah ada yang namanya dynamic potential ya. Jadi walaupun Pedro sama Willian udah 30 tahun, tapi kalau misalnya dia dalam satu musim nyetak gol terus misalnya, dan kita mainin terus, itu overall ratingnya bisa tetap naik. Katanya sih gitu ya. Gua nggak tahu nih ini bakal beneran berpengaruh atau enggak tuh si dynamic potentialnya itu. Tapi mudah-mudahan sih berpengaruh ya dan tidak terjadi bug. Gua berharapnya sih demikian. Oke, kemudian untuk midfielders. Nah ini dia, midfielders kita benar-benar melimpah cuy. Banyak banget. Dan emang banyak juga pemain-pemain asli Inggris yang kita punya di sini ya. Dan ya untuk masalah pemain tengah ini pastinya kalau pemain lama ada Jorginho, pemain yang didatangkan oleh Maurizio Sarri musim lalu. Dan ternyata memang Jorginho ini gak nempel banget sama Sarri gitu ya. Karena pada saat Sarri meninggalkan Chelsea, Jorginho gak ikut. Bahkan sekarang Jorginho udah mendapatkan peran penting di Chelsea gitu loh. Dia udah jadi vice captainnya Chelsea kan. Dia udah jadi kapten kedua setelah Azpilicueta seingat gue. Jadi memang bagus banget performa Jorginho musim ini. Walaupun tanpa Sarri, menurut gue dia bagus banget dan wajib dipertahankan gitu ya. Kemudian N'Golo Kante. Ya kalian siapa sih yang gak tahu Kante gitu kan. Pemain yang bisa dibilang tidak begitu kelihatan, tapi sekalinya dia kelihatan itu memberikan dampak besar gitu loh. Dia ini pemain yang bisa dibilang kurang begitu disorot istilahnya, tapi belakangan ini udah sering disorot juga karena memang performanya yang luar biasa gitu kan. Dia disorot oleh media karena penampilannya, bukan karena ibaratnya dari segi fisik atau apa gitu ya. Karena memang N'Golo Kante ini berprestasi, literally benar-benar punya prestasi yang sangat luar biasa. Dan menurut gue nih overall ratingnya dia masih bisa naik sampai 90 ke atas gitu ya. Gue bakal tetap maksimalin Kante pastinya. Di setiap pertandingan tuh kayaknya kalau Kante gak main tuh kayaknya gimana gitu ya. Gue bakal tetap mainin Kante sih pastinya. Kemudian untuk Kovacic, pemain yang baru aja dipermanenkan oleh Chelsea musim lalu. Karena memang Chelsea sekali lagi tidak bisa datengin pemain ya. Jadi salah satu opsinya adalah mempermanenkan Kovacic. Jadi memang udah Chelsea udah gak bisa datengin pemain ya, ya dengan satu-satunya cara setidaknya untuk mereka menambah lini tengah ya mempermanenkan Mateo Kovacic gitu ya. Kemudian Mason Mount, ini dia pemain yang udah kembali dari Derby County ya, yang musim lalu masih bermain di Derby County, akhirnya sekarang udah kembali ke Chelsea, berusia 20 tahun dan posisinya adalah central attacking midfielder. Ross Barkley juga masih muda, masih 25 tahun, pastinya masih bisa digali potensialnya. Kemudian ada Anjorin, ini gue nggak begitu tahu dia nih sebenarnya. Gue justru baru tahu nih ada Tino Anjorin ini. Pastinya dia kayaknya dari akademinya Chelsea ya. Tapi gue nggak tahu juga. Mungkin kalau gue salah bisa kalian koreksi di kolom komentar. Jadi bagus banget pastinya untuk menambah daya gedor dari lini tengah kita. Untuk Bill Gilmore ini gue udah tahu dan dia juga udah pernah memainkan debut perdananya dia di Premier League musim ini di bawah Frank Lampard waktu itu. Dan gue cukup impress sih sama penampilannya Billy Gilmore ini. Bagus-bagus. Kemudian untuk McCran, ini Cam, usianya 18 tahun juga. Gue gak tahu disebutnya apa ya, George McCran gitu ya. Gue gak tahu cara nyebutnya gimana. Mungkin nanti gue bakal coba belajar dulu deh untuk nyebutin salah satu apa beberapa nama pemain yang menurut gue agak sulit gitu ya. Kayak Anjorin gitu nih kan, nyebutnya gimana nih, Anjorin kah atau Anjorin gitu kan. Gue gak tahu ya, nanti coba kita cek aja. Kemudian untuk selanjutnya ada Loftus-Cheek pastinya ya, Ruben Loftus-Cheek. Kemudian ada Marco van Ginkel. Ini gue gak tahu nih, harusnya Marco van Ginkel di skuad Frank Lampard tuh ada gak ya musim ini ya. Tapi di sini di squad kita ada atau dipinjemin ya. Marco van Ginkel setahu gue sih selalu dipinjamkan sih. Dia jarang berada di squad Chelsea dan bahkan musim ini kayaknya van Ginkel juga nggak ada deh. Atau ada cuma memang nggak dimainin sama Frank Lampard kali ya. Gue nggak begitu tahu detailnya seperti apa sih ya. Karena memang walaupun gue fans Chelsea tapi gue nggak begitu ngikutin detailnya Chelsea banget gitu loh. Jadi gue nggak tahu nih Marco van Ginkel memang ada di klub atau sebenarnya dia dipinjamkan gitu ya. Gue gak tahu nih sekali lagi. Mungkin nanti bakal gue searching lebih dalam lagi ya untuk masalah van Ginkel, McCran sama Anjorin ini. Oke, kemudian untuk center back di sini kita punya Andreas Christensen.
ada Tomori, Kurt Zuma, ada Wakely berusia 18 tahun, Guehi 18 tahun, Rudiger berusia 26 tahun dan juga Hector. Nah, ini gue enggak tahu juga nih Hector nih baru Michael Hector ya. Oke, nanti gue bakal pelajarin juga Michael Hector, Wakely sama Guehi, ini gue baru dengar. Jadi ya nanti coba kita atur sedemikian rupa ya siapa yang bakal jadi starting line up gitu kan. Tapi pastinya sih kalau enggak Zuma sama Tomori atau Zuma sama Rudiger atau Zuma sama Christensen ya, karena gue masih belum percaya nih sama pemain-pemain ini, terutama Hector. Gue baru tahu nih justru nih ada Michael Hector nih ya. Nanti coba kita cek dulu deh di next episode mungkin. Kemudian untuk masalah fullback di sini ada Azpilicueta yang bertindak sebagai kapten utama kita juga musim ini ya. Terus ada Emerson, Marcos Alonso, ada Madsen, Lamptey, James. Oke, Rhys James ini juga salah satu pemain yang cukup disorot di media ya, si Rhys James ini. Oke, menarik. Untuk masalah fullback kita nggak masalah juga sih, nggak ada masalah ya. Menurut gue masih cukup-cukup aja. Oke, nggak masalah. Untuk penjaga gawang di sini ada Kepa Arrizabalaga, pastinya penjaga gawang utama kita. Ada Willy Caballero yang masih diperpanjang kontraknya sama Chelsea gitu ya. Dan juga ada Jamie Cumming, usianya masih 19 tahun. Nanti gue mungkin bakal coba uji coba ini kiper juga ya, si Jamie Cumming ya, apakah bagus atau enggak nih performanya. Kalau ternyata bagus lumayan, bisa buat ganti-gantian gitu loh. Jadi enggak cuma Kepa sama Caballero doang gitu ya. Oke, itu dia tadi untuk masalah perkenalan pemain-pemain kita. Sekarang kita taruh dulu mereka semua ke training drill ya. Oke, ternyata Kepa dapat D, Hatsunodoi dapat C ya. Sisanya oke, bagus-bagus tuh. Lumayan. Oke, kita udah melaksanakan training, kita udah perkenalan squad, kita udah apa lagi tadi ya? Udah lihat target board juga gitu kan. Nah, sekarang kita bakal langsung, mungkin gue bakal mainin satu pertandingan nih lawan AS Roma ya. Gue bakal langsung mainin aja karena kalian pastinya juga bakal bosen ya kalau misalnya gue cuma ngejelasin gini-gini doang tapi tanpa ada pertandingan gitu kan. Gue pengennya ya udahlah episode pertama nggak masalah, kita setidaknya at least mainin satu pertandingan supaya kalian juga nggak bosan-bosan amat gitu loh, dan nanti kalian juga bisa langsung nilai gimana penampilan perdana gue bersama Chelsea gitu, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan gitu ya istilahnya. Oke, ini ada notification dari Azpilicueta, ini cuma ya ibaratnya greetings doang ya, perkenalan antara kapten dan juga manajernya. Greeting boss, on behalf of the whole team, I'd like to give you a warm welcome at Chelsea. Jadi ucapan selamat datang yang hangat gitu ya istilahnya. Oke, di sini coba kita replay. I'm excited about the future. We've got work to do. Atau nice to meet you too. Excited about the future ya. Di sini mungkin setelah kita balas di sini apakah ada balasannya lagi ya dari Azpilicueta? Gua nggak tahu ya. Tapi ya setidaknya kita balas aja dulu ya untuk menaikkan moral dari si pemain gitu ya, supaya dia nggak cemberut aja gitu loh. Bisa, soalnya kan moralnya ini dia bisa warna hijau paling ini ya, paling bagus warna hijau, tengah-tengahnya itu warna kuning, yang paling buruk warna merah. Nih kalau kalian lihat itu ada indikator moral ya, moral konten di samping Azpilicueta. Nah itu kita mesti bikin dia tersenyum gitu loh. Jadi jangan sampai moralnya itu jelek gitu ya, karena kalau moralnya jelek nanti dia malah minta dijual gitu kan. Untuk masalah formasi nih, mungkin gue bakal pakai formasi defaultnya Chelsea ya, 4-3-3. Jadi gue bakal tetap pakai formasi 4-3-3-nya Chelsea. Kemudian untuk pemain-pemain yang turun di sini, Mason Mount di lini tengah, Kovacic bakal gue taruh ke substitution dulu. Untuk sayap kirinya Pulisic pastinya. Terus Hudson-Odoi sebenarnya bermain ya di real life. Mungkin Hudson-Odoi bakal turun sebagai ini deh, pemain utama kita. Willian gantiin Pedro, terus Batshuayi di sini masuk gantiin Olivier Giroud. Alonso gue bikin sebagai left back. Untuk lini belakang Tomori Christensen atau Zuma Tomori ya. Mungkin Zuma Christensen deh. Soalnya overall ratingnya sama-sama 80 di sini. Terus lini tengah pastinya Jorginho, Kante, Mount ya. Lini depannya ini. Ya mungkin ini sih untuk sementara starting line up utamanya Chelsea ya. Gue bakal bikin seperti ini dulu. Nanti kalau ada perubahan kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, di sini untuk masalah formasi 4-3-3 dulu aja, nggak apa-apa kita ikutin dulu apa alur Chelsea seperti apa ya. Karena gue kalau misalnya tiba-tiba langsung ngerubah di tengah di awal-awal gini,
takutnya malah salah gitu kan. Gue mungkin bakal tetap nerapin yang ada dulu aja. Oke, kemudian untuk defense, masalah defense di sini kayaknya gue bakal drop back seperti biasa ya. Kalau di FIFA gue selalu pakai formasi ini. Untuk offensive style-nya juga biasa, gue bakal pakai fast build up. Oke, player inbox-nya gue banyakin dikit. Nah, udah sih cukup ya. Untuk roles, kapten kita utama adalah Spilicueta. Kapten keduanya kemungkinan Jorginho ya. Untuk masalah kapten ketiga dan seterusnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terus instruction-nya di sini ya nggak usah lah ya. Udah, cukup sih segini aja untuk masalah pengaturan line up. Dan langsung aja kita menuju ke pertandingan pertama kita melawan AS Roma. Let's go. Dan untuk Chelsea di sini pakai kostum warna biru, kalau AS Roma warna merah aja kali ya. Karena kan emang nggak bentrok juga nih. Kemudian untuk waktu di sini kayaknya 4 menit aja cukup ya. Nggak usah lama-lama. Kemudian untuk cuacanya di sini mungkin gue bakal pilih overcast. Dan ya ini dia, kita bakal bermain di San Siro guys, markasnya AC Milan. Jadi memang ini kan kita turnamen pre-seasonnya di Italia, jadi wajar kita bermain di kandangnya AC Milan ya. Oke, yuk kita play match aja langsung. Untuk starting 11 tadi udah gue atur ya sebelumnya, jadi ya ini nggak gue ubah sama sekali sih. Gue bakal tetap mainin pemain utama karena memang di sini gue mau coba observasi dulu nih FIFA 20 gameplaynya kayak gimana sih. Karena sejujurnya sekali lagi ya, ini gue benar-benar baru pertama kali mainin career mode, jadi gue pertama kali main langsung recording gitu ya. Jadi karena memang kan kemarin-kemarin career mode itu masih ada bug ya, jadi makanya gue lebih sabar nunggu sampai bugnya itu udah kelar istilahnya, udah diperbaiki sama EA, baru gue mencoba mainin career mode dan langsung gue record ini by the way. Jadi emang baru pertama kalinya juga gue mainin difficulty ultimate di FIFA 20. Karena kalau mode kick off doang itu kan maksimal legendary kan, dan gue nggak tahu nih level difficulty-nya separah apa. Gue aja bahkan main level legendary-nya di FIFA 20 ini itu susah banget loh, sejujurnya. Dan gue nggak tahu nih bakal kayak gimana ya kalau di level ultimate, tapi ya nggak apa-apalah, kita cobain dulu aja. Tapi kalau misalnya nanti ternyata sulit banget atau cenderung gila difficulty-nya, ya gue bakal turunin ke legendary pastinya. Biar kita yang nonton juga enak, gue yang mainin juga tenang gitu ya. Nggak terlalu try hard. Oke. Ini dia kedua tim sedang berjabat tangan. Nanti kita lihat line up Roma siapa aja yang diturunin ya. Apakah mereka menurunkan line up utama juga atau malah mereka banyak nurunin pemain-pemain mudanya di sini. Sebenarnya kita juga banyak nurunin pemain muda jatuhnya kan. Harusnya kayak gitu gitu loh. Dan Hudson-Odoi udah dapat real face ya. Pemain-pemain Chelsea udah banyak yang dapat real face di sini. Jorginho juga udah bagus real face-nya. Tammy Abraham juga udah bagus. Jadi ya so far so good sih. Kita memilih Chelsea juga banyak real face yang udah diperbaiki sama EA Sports ya. Jadi menurut gue ini bakal jadi series yang seru banget gitu ya. Oke, ini langsung aja berarti. Marcos Alonso juga baru tuh real face-nya dia. Seingat gue di FIFA 19 gak kayak gitu tuh tampilannya tuh. Oke, yuk kita langsung mulai aja nih dia babak pertama antara Chelsea versus AS Roma di International Champions Cup. Come on, Chelsea. Dan ini kayaknya gue masih sabar sih di FIFA 20 ya, jangan terlalu geragas istilahnya. Gue mau coba cek ombak dulu nih gimana nih gameplaynya. Oke, Mason Mount oper ke Kante, Spilicueta, Hudson-Odoi, good job. Gol Kante di sana. Masih dribbling. Oke, Kante berikan ke tengah. Dapat. Ya ampun, masih melenceng dong Tammy Abraham syutingannya. Itu udah bagus banget padahal usaha pemain-pemain kita. Oke, so far so good lah ya. Peluang pertama langsung didapatkan oleh Chelsea. Oke, ambil Kante. Nice. Tammy Abraham. Alah. Langsung direbut tadi bolanya. Oh ya, untuk mode kamera kalian lebih setuju yang mana nih? Lebih setuju yang kayak gini, yang co-op atau mode yang lain gitu ya? Gue pengen tahu komentar kalian deh. Atau mungkin nanti di babak kedua gue coba ubah mode kameranya supaya kalian bisa nilai bagusan yang mana gitu ya mode kameranya. Karena apa? Oke, bentar. Gol Conte dapat. Shooting langsung. Waduh, di save dong. Oke, nice, Pulisic. Ada Tammy Abraham, kasih ke Mason Mount, terlalu jauh tadi passingnya. Sabar dulu aja, Mason Mount berikan ke Kante. Aduh.
Gak bisa langsung passing ternyata, mesti sabar dulu Jorginho. Oke, sabar, kasih ke Mason Mount. Pulisic, no. Berat sih tadi, kalian bisa lihat ya lini pertahanan AS Roma benar-benar numpuk banget di belakang. Jadi gue bingung mau passing kemana. Oke, di sini sekarang kita lagi keserang posisinya. Kolarov, oke, good by Hudson-Odoi tadi. Namun corner kick untuk AS Roma. Hati-hati. Hendrik Mkhitaryan mengambil. Kepa maju ke depan. Ditinju bolanya dan keluar. Lemparan ke dalam kembali untuk AS Roma. Florenzi berikan ke Kolarov. Dibayang-bayangnya oleh Marcos Alonso dan oke, okay, goal kick ya. Bukan corner kick tadi. Oke, Tammy Abraham, kenapa begitu tadi nyundul ya? Sabar, sabar, sabar. Jangan kepancing back-back kita. Andreas Christensen mengejar. Dapat, yes. Oke, good. Mason Mount. Lari terus pemain-pemain kita. Oper langsung ke Christian Pulisic di sana. Oke, good job. Christian Pulisic berikan ke Tammy Abraham. Tammy Abraham, itu dia. Oke. Langsung mencetak gol debut ya, Tammy Abraham. Bersama manajer baru Irwin Pratama. Good job Tammy. 1-0 untuk Chelsea. Pergerakan yang sangat cepat tadi dilakukan oleh Christian Pulisic. Dan shooting yang sangat keras dilakukan oleh Tammy Abraham ya. Oke, good job. Ya, kita lanjut lagi ke pertandingan ya. Ricardi berikan ke Hendrik Mkhitaryan. Zeko dapat. Hati-hati. Yes. Aduh, masih lolos lo, gila. Oke, okay, good job Kepa. Eh, dah buset. Gak boleh ini ya. Mesti benar-benar akurat banget passingnya guys di sini. Oke, okay, hati-hati Kepa, good. Dibuang dari bolanya. Oke, okay, Jorginho. No, Pulisic lagi jatuh. Oke, okay, Marcos Alonso, hati-hati itu. Dapat Andreas Christensen. Cesar Azpilicueta. Kasih ke Kante. Oke, okay, good. Jorginho langsung berikan ke Mason Mount. Oper langsung ke Christian Pulisic. Pulisic coba shooting, berhasil ke save sayang ya. Dan dibuang bolanya oleh Diawara. Oke, okay, corner kick buat kita. Jorginho. Dapatkah? Aduh, bolanya melenceng. Sundulan dari Christensen tadi ya. Oke. Okay. Zaniolo, diapain tuh tadi bolanya? Zeko berikan ke Hendrik Mkhitaryan. Mkhitaryan coba crossing ke tengah. Dapat Azpilicueta. Jorginho. Mengatur lini serangan kita. Oke, okay. Mason Mount kasih ke Tammy Abraham, sabar dulu aja. Balik ke Mason Mount lagi, oke. Okay. Balik ke Jorginho, aduh gue niatnya mau balik ke Mason Mount tadi. Namun gagal. Ambil Tammy, aduh gagal. Zaniolo. Kasih ke Diawara, Antonucci. Rebut Hudson-Odoi, cakep banget. Lemparan ke dalam untuk AS Roma. Kolarov. Antonucci. Oke, okay, dapat Hudson-Odoi. Berikan ke N'Golo Kante di sana. Sabar, 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 sabar. Oke, okay, lari. Tammy Abraham. Good. Dapat sih, dapat sih. Oke. Okay. Kasih ke N'Golo Kante. N'Golo Kante shooting. No, di save. Aduh. Satu peluang yang menurut gue tuh bisa banget menjadi gol tadi ya, tapi sayangnya bisa ke save. Bagus banget sih tadi penyelamatannya kiper Roma. Oke, okay, sementara kita unggul 1-0 atas AS Roma, guys. So far so good lah ya di level ultimate. Oke, yuk kita lanjut lagi. Live from San Siro di babak kedua ini dia. Antonucci. Antonucci ya. Oke, Diawara, Zaniolo, Ricardi. Dapat, nice. Jorginho berikan ke Tammy Abraham. Abraham berikan ke Mason Mount, sabar dulu aja. Ah lah, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Di FIFA 20 nggak boleh kayak gitu tuh tadi itu.
kita kalau mau passing itu mesti menyesuaikan posisi kaki juga kalau di FIFA 20 ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Soalnya gue udah kebiasaan kalau di FIFA 19 itu kalau mau passing-passing tuh ya suka asal gue aja gitu loh. Tapi kalau di sini tuh nggak bisa tuh, kayak gitu-gitu tuh kayak ya udah langsung kebaca aja bolanya. Kalian mesti lihat-lihat pemain yang kosong tuh di mana gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang oper di sini di FIFA 20. Oke, bolanya keluar. Kayak Kudzuma, Andreas Christensen, Marcos Alonso, kasih ke Pulisic. Oke, hati-hati, dapat. Nah, gila di press loh pemain-pemain Chelsea tadi. Hendrik Mkhitaryan nih bahaya banget itu. Woi, mundur guys. Itu cuma 2 orang loh center back kita. Oke, bahaya, sundul Kudzuma, nice banget. Oke, N'Golo Kante kasih ke Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi berikan ke Mason Mount. Kasih ke Jorginho. Jorginho berikan ke Tammy Abraham. Tammy Abraham berikan ke Mason Mount. Mason Mount coba shooting dan di save sayangnya oleh Daniel. Aduh. Percobaan yang bagus tadi dari pemain muda kita ya, Mason Mount. Sayangnya masih bisa ke save bolanya. Oke, corner kick buat kita. Oke, aduh gagal. Oh ya, ini by the way gue tadi harusnya gue mau ngubah kamera ya. Biar kalian bisa nilai bagusan yang mana nih mode kameranya gitu loh. Coba gue ubah dulu ya, bentar ya. Nanti kalian bisa cek bagusan yang mana nih mode kameranya. Sorry. Sama mode default ya. Bentar. Mode default. Ininya juga default. Oke, nih kayak gini ya. Kalian bisa pilih bagusan yang mana mode kameranya nih guys. Oke, color off. Hati-hati, Christensen, nice banget. Berikan ke Jorginho. Tapi kayaknya lebih enakan yang co-op ya. Gue di sini juga ngeliatnya kayaknya terlalu datar sih. Tuh, iya, ganti aja deh. Sorry ya, ini gue uji coba kamera doang tadi. Kayaknya co-op aja deh. Terus kita custom sedikit. Oke. Ya, mode kayak gini aja lah, udah bener. Tadi terlalu datar banget ternyata mode defaultnya. Kayak Hendrik Mkhitaryan, larinya kencang banget itu. Coba crossing ke tengah, hati-hati. Wah, gagal dapet dong. Wih, oke, good. Ditangkap sama Kepa. Oke, Marcos Alonso. Kasih ke Christian Pulisic. No, ambil Pulisic. Aduh, gak kuat. Christian Pulisic. Oke, Pellegrini. Diawara. Udah menit 76 nih, gue belum ganti pemain lagi. Oke, ini bahaya sih. Hendrik Mkhitaryan. Wah, gila itu. Itu crossing macam apa itu? Bagus banget, sumpah. Oke, Callum Hudson-Odoi. Yuk, sabar. Hudson-Odoi masih dribbling dia. Sabar dulu. Oper ke Mason Mount. Mason Mount coba berikan ke Christian Pulisic. Oke, masih Christian Pulisic. No, direbut sayangnya. Ambil. Oke, good job. Tammy Abraham. Mason Mount. Berhasil ke save lagi sama Daniel Fusato. Oke. Oke, kita ganti pemain dulu bentar ya. Ini Mason Mount kayak gue ganti deh ke siapa ya? Barkley kali ya. Kemudian Willian masuk gantiin Hudson-Odoi. Abraham gue ganti ke Michy Batshuayi. Emerson masuk gantiin Alonso. Tomori masuk gantiin Christensen. Terus Kovacic juga masuk deh gantiin siapa ya? Jorginho mungkin. Terus udah, itu aja kali ya. Yuk, kita lanjut lagi. Oke, corner kick untuk Chelsea. Dapatkah? Gagal ternyata. Hendrik Mkhitaryan, hati-hati defense. Wah, gila ini kencang amat larinya itu. Woi, kagak bisa dihalau dong. Body, cuy. Azpilicueta.
cuma diikutin gitu. Wah, ini bahaya sih, sumpah. Ini bahaya, sumpah. Hati-hati, Kepa, untung aja. Offside ya ternyata. Gila, gila. Itu tadi kenapa nggak bisa kerebut ya, guys? Susah banget cuy ngerebut ya. Oke, Willian. Pemain yang baru masuk. Oke, good. Passingnya. Masih buat Suai, aduh. Terlalu cepat tadi larinya dia. Jadi kerebut. Oke, nice banget tadi. Golo Kante. Passing ke, alah, kejauhan. Gila. Benar-benar manual banget. Oke. Wah, gawat, gawat, gawat. Defense, defense. Ini defense-nya gimana caranya? Wait. Hati-hati tuh. Wah, gila benar deh. Aduh, sumpah. Kita kebobolan di menit-menit akhir. Gak enak banget sih. Menit 90 plus 3 lagi. Yang ibaratnya kemenangan udah sedikit lagi ya kita dapat. Mkhitaryan dong, kosong itu tadi posisinya. Bener-bener kayak pemain-pemain kita tuh ketarik semua gitu loh tadi. Aduh. Berat cuy ternyata, sumpah, level difficulty ultimate ya. Walaupun kita tidak kalah di pertandingan ini, tapi gue ngerasain kayak susah banget gitu loh. Oke, itu dia full time whistle dan sayangnya kita imbang atas AS Roma dengan skor tipis 1-1 ya. Tidak begitu buruk lah ya untuk debut gue sebagai manajer kali ini. Kita hanya ya kebobolan di menit-menit akhir gitu kan. But it's okay, ini sekali lagi namanya juga apa, uji coba gitu kan, laga uji coba, jadi ya wajar aja. Dan ini juga masih pertama kalinya gue pakai difficulty ultimate ya. Jadi sambil belajar, gue sambil ini juga istilahnya, biar tahu gimana caranya defense yang bagus, apa cara nyerang juga. Ini beda banget sih sama FIFA 19 ya. Gue harus akuin itu. Oke, ini mungkin langsung next aja kali ya. Karena cuma itu doang kan tadi peluangnya. Jadi kita advance aja langsung. Tammy Abraham jadi man of the match di pertandingan ini. Dan kita kalah ball possession cuma sedikit sih. Bahkan total shot on target kalian bisa lihat kita 6 loh. AS Roma cuma 3. Oke, yuk kita advance lagi dan oke guys, mungkin segini dulu kali ya untuk episode pertama kita di series Chelsea Career Mode. Jadi ya sayang sekali kita harus imbang dan bahkan Lazio sama Athletic Bilbao juga imbang loh skornya. Jadi kita nggak sendiri gitu ya. Semua total 1 poin dari grup kita. Jadi aman lah, masih aman menurut gue untuk kita setidaknya bisa lolos ke semifinal nanti. Jadi ya mungkin segitu aja dulu guys. Gimana menurut kalian terkait episode ini ya? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan terkait masalah board expectation, sekali lagi gue pengen tahu nih untuk masalah youth development kayak gimana ya. Apakah kita harus melanggar rules utama kita demi mencapai target board, atau ya udah ini kita biarin aja youth development, nggak usah, kita nggak perlu datengin satu pemain dari senior team. Jadi ini pastinya bakal silang di ending gitu ya untuk youth development. Toh targetnya very low ini kan. Jadi ya gimana menurut kalian deh, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Apakah kita harus tetap nyelesain target board ini di FIFA 20, atau kita tetap teguh pada pendirian dari role utama kita di awal musim tadi gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bisa kita akalin sih. Ya udah nih, kita datengin satu pemain, terus kita mainin dia satu pertandingan, terus udah besok-besokannya udah nggak usah kita mainin lagi gitu ya. Anggap aja dia nggak ada. Jadi cuma untuk melengkapi target board. Tapi sekali lagi gue butuh persetujuan kalian. Kalian, menurut kalian bagusnya gimana gitu ya? Apa nggak perlu aja gitu loh? Jadi biar lebih realistis ya. Jadi ini kita nggak perlu datengin. Jadi ya silang gitu tandanya. Kita nggak checklist untuk youth development. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini ya. Kalian bisa review aja di kolom komentar di bawah seperti apa. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki juga. Dan ya so far so good sih menurut gue untuk penampilan perdana kita. Tapi memang masih ada kelemahan di lini belakang tadi, yang dimana Mkhitaryan berhasil equalizer, berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama di menit-menit akhir gitu ya. Oke, segitu aja dulu guys untuk episode kita kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang kedua dari series Chelsea Career Mode kita. Oke, bye guys. Thank you.